Yo, what's up, my name is Sam. So hari ni aku just nak borak-borak pasal pengalaman aku duduk kat Matrix, sebab aku rasa benda ni penting untuk aku share kepada di luar sana, junior-junior yang nak masuk Matrix ke apa. Aku rasa pengalaman aku ni korang patut ikut lah, sebab aku duduk di zaman sebelum era COVID dan semasa era COVID tu ada. Macam mana kita orang adapt benda tu. So, aku akan cerita the first year aku duduk kat sana lah. Dan ya, so aku start pada mana lah? So, aku start pada SPM lah. Benda ni, cerita ni memang panjang. Masa tu, setelah aku umur 17 tahun lah. 17 tahun lah? Ya, SPM 17 tahun. Lepas tu, lepas habis SPM tu, aku kerja-kerja-kerja sikit for cari income. So aku dapat, dengan hasil kerja tu aku dapat beli phone ni, phone Oppo ni. Sebelum ni aku duduk kat Mahmudiyah dulu, masa sekolah menengah dulu, sekolah agama. Okay, sekolah agama Mahmudiyah aku dapat beli phone ni lah, sebab masa tu aku tak pernah dapat phone lagi. Aku tak pernah ada phone, aku tak pernah ada WhatsApp. Unless lepas habis SPM tu aku kerja, baru aku dapat phone ni. Matrix ni kita orang isi masa form 4 ataupun form 5 lah, trial. Lepas tu budak-budak kan biasa lah, cikgu kan buang matrix ni susah, matrix ni memang tepat-tepat untuk orang yang genius je. Awak ni layak ke MAT awak dapat rendah kan, layak ke masa matrix ni? Lepas tu ada satu cikgu ni, dia macam support je, awak isi je borang ni, rezeki dapat tak dapat, awak fikir kodok-kodok mula, awak fikir nombor 2. Lepas tu kita orang ada 3 orang masa tu dalam kelas ha? Kelas Mahmudiyah dulu ada 2 kelas, kelas bestari, kelas muntas untuk aliran sains, 2 kelas ni je. So aku kelas belakang, kelas muntas. Ada 3 orang aku masa tu. Aku, Razlan, Syahidi. Kenal Syahidi? Aku 3 orang. Aku, Razlan, Syahidi. Lepas tu kita orang ni isi borang matrik je. Masa kita orang isi tu, aku letak lah mana aku letak. Aku letak Selangor sebab belah-belah kerja kakak aku semua yang belah Selangor, belah Pahang, belah Johor, belah-belah lain lah. Sebab Terengganu tak ada matrik. Haa, nak kabur. Banyak-banyak negeri ya, 14 negeri ya, Terengganu ada matrik. So aku ingat nak tahu Terengganu. Ya ada poli ya, matrik tak ada Terengganu. Aku tak tahu apa. Dapat email lah daripada matrik. Aku call lah member-member aku ni, siapa dah buat matrik. Rupanya aku, Syahidi, Apik, Muzaffar, lepas tu Hasanah seorang orang puang. 4 orang ni dapat lah masuk kat situ. Okay, masuk kat situ. Dan aku kenal Syahidi ya, sebab Muzaffar dengan Hasanah ni dia orang kelas bestari. Aku dapat jarang lah rapat dengan dia orang, sebab dia orang kelas depan. Macam masuk pun gitu-gitu je. Macam segi aku masa zaman sekolah dulu, aku jenis macam buat hal sendiri lah. Aku dah cara pasal orang. Aku macam lonely gangster. Lonely gangster, aku macam ponteng kelas. Bukan ponteng kelas. Ponteng kelas tu biasa. Aku macam ponteng kelas, aku seorang. Aku dah ajak orang gitu. Aku dah lonely lah, lonely macam ada kawan, cuma aku tak rapat. Aku malah rapat sebab serabut. Aku jadi buat seorang, masuk rumah bilik-bilik, study, baca buku, lepas tu tidur. Tu my gang. Gitu lah hidup aku. Buat hal sendiri lah. Aku jenis gitu. So, bila aku dapat borang tu, first impression aku gembira lah. Sebab UPU aku dapat kan satu. Aku dapat matrik ni. Sebab aku tak tahu apa benda matrik ni, apa benda modul, apa benda benda yang kita akan belajar, aku tak tahu. Serius. Tak tahu, macam butuh angin. Masa tu tak ada GMS Studio. Kita tak tahu lah benda-benda pengalaman orang cerita pasal matrik, aku tak tahu. Aku first lah, aku tanya kontak sini-sini, ada tak sini-sini yang ambil matrik? Tu tanya-tanya dia orang, oh, dia orang ada. Dia orang ada lah, ada lah matrik. Matrik Pahang juga, sini. Lepas tu, aku tu dah dapat nombor dia, aku call dia orang lah, matrik ni. So aku cerita lah sikit, apa matrik ni, apa yang benda dia orang belajar dan apa modul yang dia orang ambil. Okay, kat Malaysia ni ada 4 cabang tak silap. Aku banyak pergi cabang, tapi ni antara yang formal lah. Asasi, matrik, diploma, ikatan 6. Asasi ni dengan diploma ni, diploma ni 3 tahun lah, 3 tahun gitu lah, 3 tahun setengah gitu. Asasi ni pula setahun ataupun paling kurang setahun suku je. Dia pendek lah asasi ni, tapi padu lah geng-geng bijak asasi kan. Lepas tu ikatan 6 ni tahun setengah, ia 3 sem, 6 bulan lah 1 sem. Matrik ni dia ada 2 tahun dan 1 tahun. Ia lain, dia ada 2 tahun dan 1 tahun. Asasi ni dia hebat dengan matrik ni, sebab asasi ni bila dia habis belajar tu, dia belajar dalam college dah. Macam asasi UKM, dia belajar dalam kampus UKM tu dah, dia boleh surat dalam tu. Matrik ni dah, matrik ni dia belajar lain, luar kampus. So dia bawa apply ke badan U. Semua 4-4 cabang ni semua nak pergi kepada U. Faham tak? Semua ni nak pergi kepada U. Nak pergi UKM ke, UNIZA ke, so on lah. U Campus ke, Kuanda, UK Kingdom lah. Semua ni nak pergi ke U.
tapi dengan cabang masing-masing lah, berdasarkan result SPM kita. So aku tak boleh sembang banyak lah. So aku tak boleh sembang banyak pasal asasi ke, diploma ke, STAM ke. Aku tak boleh cerita banyak sebab aku ambil bidang matrik. So aku tak faham ni ada orang sistem macam mana. Kita boleh sembang karya pasal ada orang kan. Kita terus pada matrik. Matrik ni apa? Apa matrik ni adalah jalan untuk membantu Bumi Putera melayakkan diri kepada universiti. Gitu lah. Bumi Putera ni orang Melayu lah contohnya. Dia nak nak bantu kita dalam bidang sains. Adalah lepas tu dia buka kota-kota kepada orang China dan orang sebagainya lah. Okay. So kita pergi kepada matrik ni lah. Dia ada 2 tahun dengan ada 1 tahun. Matrik ni dia ada 2 jurusan. Jurusan sains, jurusan perakaunan. Okay. Jurusan perakaunan ni tak silap aku dia 1 tahun ke. Aku dah ada sembang jurusan perakaunan sebab aku tak ambil. Aku jurusan sains. Okay. Jurusan sains ni dia terbagi kepada 2. Sains 1 tahun dengan sains 2 tahun ataupun dikenali sebagai PDT dengan PST. PST ni apa? Program 1 tahun. PDT program 2 tahun. Tapi sekarang dipanggil SES, sistem 4 semester. Lepas tu yang 1 tahun tu dipanggil sistem 2 semester, SDS. Zaman aku panggil PDT dengan PST lah. Aku lebih familiar pada perkataan tu lah. So aku ni dapat PDT tau. Program 2 tahun aku dapat PDT. Semua member-member aku, Hasanah ke, Syahidi ke, Zikri ke, semua dia dapat 1 tahun. Oh tak, itulah dapat 1 tahun, aku 2 tahun. Memang taik lah rasa. Lepas tu aku tanya lah member-member aku, aku selidik lah sebab apa dapat PDT ni lah, sebab apa dapat PST ni. So PDT ni dia ada 2 tahun tau. 1 tahun ni dia tak kira untuk masuk U. Dan 1 tahun ni ngelah tua dia kira masuk U, faham tak? Tahun ni je macam surfing nak kenal-kenal barang-barang dalam tu, nak belajar bab-bab matrik. Dia tak kira pun bila kita masuk 1 tahun ah, bagi start tahun tak akhir ah, baru kita compare dengan set-set Syahidi mula, set-set yang 1 tahun ah. Compare dengan budak-budak junior gitu ah, lebih kurang. Tapi tak junior pun. Beza 1 tahun ah, tak junior pun biasa lah. Okey, faham tak situ? So aku tanya member aku buat apa aku dapat PDT yang obom. Tu rupanya PDT based on pengalaman aku lah. PDT ni dia macam kalau kau dapat 1D, kau terus akan dapat PDT. Aku tak tahu lah sistem tu boleh diterima ke tak, tapi based on pengalaman aku lah, 1D je, tak kira kau D at Mac ke, D kimia ke, D fizik ke, akan masuk kepada PDT automatic. Okay. Ada juga orang yang dapat semua C, macam member-member aku semua C, boleh masuk PST. Hai, betul. Aku ni masuk PDT ni bukan sebab AMAT. Biasa orang masuk PDT ni sebab AMAT dia D. Biasa gitu lah. Aku dok, aku dapat B plus bawa. Senang ke? Dok, bukan. Bukan nak riak. Tapi AMAT zaman aku tu, bukan sebelum online tu, memang payuh lah bagi aku. Bagi aku, aku semua dapat G, 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 0, 0, 2, 10, 40. Ha, memang payuh lah AMAT tu nak kata. Sebab subjek tu aku tak tahu. Sebab dia macam masa tu otak aku tak berkembang kot. Mungkin soalan dia tu sukar nak difahami. Soalan dia lain planet Pluto lah, aku memang tak faham lah. Tapi alhamdulillah aku dapat B plus. Alhamdulillah, memang alhamdulillah, huu, bijak lah. Aku kat sekolah tu macam aku tinggi sekali lah. Okay, teruskan. Teruskan. Admit aku dapat B plus. Kimia aku dapat B. Online tu aku dapat banyak lah. A, 3A, macam korang sunnah semua tu aku dapat lah A, biasa gitu lah. Tapi bila kau dapat D, kau akan masuk kepada PDT. Contohnya kau dapat 9A tapi 1D kimia, kau akan masuk kepada PDT. Tapi nak tahu kenapa aku dapat D ni? Aku dapat BID. Oh, boh, sakit boh. Disebabkan BID, aku masuk PDT 2 tahun. Oh boh, jeng boh. KBI, aku rasa macam what the fish. BI lah aku lah emek. Waktu aku cakap, oh dapat D BI, KBI, aku tu oh sakit boh BI boh. Tak faham BI ni benarnya, bukan? Sebab lemah sekolah dulu aku macam ada kelah, aku minat je cik-cik lah tu ngajar. Tapi aku macam bila je ngajar tu aku macam BI masalah. Sebab otak aku ni block tau. Otak aku ni macam kalau BI ni macam ke arah British lah, ke arah sana. Sebab aku jenis macam why not guna bahasa Malaysia. Aku jenis protes kepada arah tu, guna bahasa Malaysia sebagai bahasa perhubungan sebagainya. Aku memang minat ke arah tu. Jadi kita sekat ABI ni, otak kita macam ABI macam gitu. Tapi aku teruskan je. Mana ni? Okay, sains ni lah. Sains ni dia ada 4 modul lah. Modul fizik, kimia, bio, admat. Mat tu admat lah. Lepas tu sains kom, dia ada 5 eh.
Tapi korang kena ambil part je. Dan dia ada 3 modul. Modul 1, modul 2, modul 3. Modul 1 ni dia ambil fizik, dia ambil math, dia ambil kimia, dia ambil bio. Dia tak ada science computer, modul 1. Modul 2 ni dia ada, dia tak ada bio, dia ada fizik, kimia, admat, science com, ada 4. Modul 3 ni dia tak ada fizik, dia ada science com, admat, kimia, bio, dia tak ada fizik. Okey, dan aku dapat modul 1. Allah, modul 1 ada bio. Aku dah tak minat ngapa-ngapa bio-bio ni, bukan tak minat organel tu, sebab ya aku minat kepada IT yang organel ni macam doktor sebagainya. Bio lah kena hafal lah. Korang kena hafal lah bangun pagi. Hebatlah doktor ni, sendut lah. Dia doktor kan. So aku ni dapat bio. So aku tanya sini aku, boleh tak tukar modul ni? Okay, korang masuk dulu matrik nanti. Nanti korang boleh tukar modul. Okay, aku pun cun packing-packing barang semua, pendaftaran semua. Aku pun pergilah kat matrik tu. So tak ada apa dah pasal matrik ni. Aku rasa 4 modul tu je lah. Okay, walaupun 4 subjek, tak macam zaman sekolah dulu. Zaman sekolah kan ada korang sunnah sebagainya, ada 11 subjek silap aku, pecah pala. Tapi bagi aku tak seberat ni lah matrik ni. Matrik walaupun 4 tapi dia detail sikit, detail sikit lah. Haa, okay. Dan dia ada zaman aku dulu, dia ada assignment tau. So aku cerita sikit apa gerak kerja lah dalam matrik tu punya sistem. Okay, sistem dia macam ni lah. Kita tahu zaman sekarang ni 2021-2022 ni dia dah berubah. Tapi zaman aku, dia 60% PB, 40% final exam. PB ni apa? PB ni adalah contohnya assignment, group discussion, benda-benda yang lab-lab semua tu, dia termasuk 60%. Dan final exam 40%. Final exam ni payuh kan? Kita kena dapatkan 60% ni kau-kau. Memang kena dapat 60-60. Tambah 20, final exam, dapat A. Senang lah, dapat A. Ha, jadi macam, oh, tak macam zaman sekolah dulu, kena kecak 100% ni, kena kecak 80 ni. Memang kena kecak tak ada lah, kerja rusuk tak ada. So, habis dah pasal matrik lah, pasal sistem dia. So, tu saja sistem dia. Korang boleh komen lah apa korang nak tahu pasal sistem dia. Korang boleh komen kat bawah, insyaAllah aku buat reply.